saudara kasih Tuhan, berkat dalam. Kita bertemu kembali dalam inspirasi sabda Gereja Kristus Wajah Baptis Yogyakarta hari ini Sabtu 30 Mei 2020. Hari ini kita akan diajak merenungkan sabda Tuhan tentang Gereja Kristus yang akan tetap ada sepanjang masa. Diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang ada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka akhirnya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saudara, renungan kita pada hari ini kita fokuskan pada dialog antara Yesus dengan Petrus. Bagaimana Petrus, kalau istilah anak zaman sekarang, kepo, ingin tahu tentang apa yang terjadi dengan murid yang terkasih, yang waktu itu bertanya tentang apa yang terjadi dengan dia, tentang siapa yang akan menyerahkan Yesus. Tapi Yesus ingin mengajak Petrus untuk terus terlibat dalam karya gerejanya. Maka Yesus mengarahkan supaya Petrus tidak terlalu fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang justru tidak bermanfaat. Penekanannya adalah pada, "Dan kamu ikutlah aku." Dan memang benar akhirnya Petruslah yang menjadi awal dari gereja Kristus. Saudara, itu penekanan pada ayat-ayat bacaan hari ini. Tapi ada ayat lain yang tampaknya menarik, yang mengatakan bagaimana Yesus mengomentari apa yang ditanyakan Petrus. "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan. Tuhan Yesus berkuasa atas dunia ini. Apapun yang dia inginkan, jika itu sesuai dengan kehendak Bapa yang adalah dia, pasti akan terjadi. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kepada Petrus bahwa apapun yang ingin dilakukan, itu pasti akan terjadi. Maka Tuhan Yesus ini, Petrus bersama-sama dengan dia membangun jemaatnya menjadi gereja yang akan menebarkan berita kasih kepada semua orang. Saudara, ada ayat lain yang menarik di bagian akhir. Menuliskannya bahwa jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ayat ini menunjukkan bahwa karya Kristus tidak berhenti ketika Kristus naik ke surga, ketika Kristus wafat di salib, bangkit dan naik ke surga. Karya Tuhan Yesus tidak berhenti saat Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia, tapi karya Yesus akan terus ada selamanya.
Bahkan disebutkan segala kitab yang ada di dunia ini tidak akan mungkin bisa menulis cukup untuk menulis semua karyanya, karena semua dari kita adalah karya Kristus. Semua dari karya kita adalah karya Kristus. Ada berapa miliar orang Kristiani di dunia ini, semuanya membangun karyanya masing-masing, dan jika dituliskan, rasanya memang tidak ada yang bisa memuat dari semua kitab yang ada di dunia ini. Itu menunjukkan bagaimana Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih, dan Tuhan berkarya sepanjang masa. Maka marilah kita menjadi tangan-tangan Tuhan, kita menjadi kaki-kaki Tuhan, kita memberikan tubuh kita untuk karya-karya Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Mari saudara, jangan ragu, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan ingin supaya karyanya terus ada sepanjang masa, supaya karyanya tidak berhenti ketika Tuhan sudah menuju ke surga, sudah tidak bersama-sama dengan kita secara fisik. Karena pada dasarnya Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kita di dalam hati kita, di dalam setiap gerak langkah gereja, di dalam setiap gerak langkah jemaatnya. Berkah Tuhan.